Seorang ibu dan anak di Kecamatan Sindang Barang Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia tertimpa dinding rumah yang jebol diterjang material tanah longsor Selasa pagi. Jenazah kedua korban berhasil dievakuasi. Seluruh korban berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan bersama warga sekitar dengan menggunakan alat seadanya. Tingginya curah hujan di wilayah Cianjur Selatan mengakibatkan dua tebing di Desa Talaga Sari dan Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang Cianjur, longsor. Akibatnya material tanah menimpa beberapa rumah dan belum ada keterangan tambahan dari BPBD setempat terkait dengan jumlah korban lainnya serta kerusakan rumah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.